Assalamualaikum guys. Oke, kali ini kita mau nyobain ya. Ini kita mau nyoba Power PV CS 800X ya. Tulisannya 600 watt kali 2. Ini tampak depannya. Ada tombol on off-nya sama input power volumenya ya, channel A dan channel B. Di sana ada lampu indikator DDTM dan power. Ya, untuk power ini sebenarnya punya crossover sendiri ya, seperti ada skema di dalam sana. Ini ada skemanya. Jadi ada input low, input high. Ini ori Amerika. Ori belakangnya begitu. Aduh, geser. Oke, belakangnya begini tampilannya. Ada dua mode bridge stereo. Inputnya pakai Akai. Pakai jack Akai. Ini juga ada input. Input low-nya pakai jack Canon ya. Channel A dan channel B, outputnya pakai yang model untiran begini. Jadi harus dikasih kabel karena aku pakai speakon ya. Oke, kita coba guys. Kita coba dua-duanya, dua channel kita coba semua. Kita kasih jack input dulu. Tentunya menggunakan jack Akai. Inputnya ke sini. Input A, input B. Oh, kabelnya pas banget deh. Ya. Ini kita menggunakan handphone langsung sumbernya ke handphone. Ini kita kasih stereo ya. Jadi input A, input B itu beda. Nanti kita hubungkan ke handphone. Terus untuk speakernya kita menggunakan 15 in ya. 15 in tweeter. Ini isinya community speakernya, tweeternya Stackmaster. Kabelnya oke, ini kita. Nanti yang satu channel pakai speaker yang sama di sini. Ya, speakernya di sini. Kita hubungkan dulu dengan speakon. Ke channel A, speaker satunya ke channel B. Oke. Ini udah dipasang semua ya kabelnya. Ini yang ke channel sebelahnya, kesini kabelnya. Oke. Masuk ke speaker 15 ya. Oke, terus kita colokin inputnya dulu. Colokin inputnya ini, terus kita colokin ini listriknya.
Oke, ini listriknya untuk kabel power. Ini ya, masuknya ke PV ya. Oke, lalu kita on kan. Relaynya udah nyala, tasnya udah nyala ya. Jengkolan power. Coba kita nyalain musiknya. Kita coba nyalain channel A nya channel A ini nanti terhubung ke ini speaker yang ini ya, ini belum bunyi ya, coba kita nyalain. Satu channel ya, dari handphone langsung ke power. Enak, jadi karakternya PV itu empuk lembut ya, tapi jangan berharap dia bisa balap ya, karena dia karakternya itu slow, jadi enak banget didengerin. Kalau mau lebih kenceng lagi harus dengan speaker yang PV. Kalau powernya PV, kasih speaker PV itu bisa suaranya luar biasa bagus ya. Ini speaker ini sama-sama Amerika juga ya, Community itu dari Amerika kalau nggak salah, cuman boxnya custom. Oke, ini channel satunya, kita kerasin lagi. Ini matiin. Oke, tinggal kita coba yang satunya. Nah, belakang kita bunyi tuh. Kita coba dua-duanya. Nah, ini bunyi dua-duanya, guys. Tengah ini enak banget suaranya, lu di tengah. Oh, 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 oh
is activated. Ini nggak nyala ya? Oh, ini kebalik nolnya. Oke. Itu guys yang mau dengar PV ya, nyobain PV. Request dari sedulur-sedulur kemarin ada yang mau dengar power PV-nya. Terima kasih sudah nonton. Kalau bermanfaat silakan di-share, di-like, di-komen. Jangan lupa yang belum subscribe juga di-subscribe ya. Untuk mendukung channel Mas Bob Sugiarto, berbagi teknologi, berbagi ilmu. Belajar bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.